Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala, fa in qulta fa ma makna al-yaqini? Maka jika engkau berkata, engkau bertanya apa itu makna yakin? Wa ma makna quwwatihi wa dha'fi? Apa makna kuatnya yakin, lemahnya yakin? Jadi ada orang yang yakin, ya. Ada orang yang kuat yakinnya, ada orang yang lemah yakinnya. Apa tuh? Fala budda min fahmihi awalan. Maka enggak boleh enggak daripada memahaminya mula-mula, ya, harus dipahamin apa itu yakin. Summal istighali bi talabihi wa ta'alumihi. Kemudian sibuk dengan menuntutnya dan mempelajarinya. Cari apa itu makna yakin. Ada orang yang yakin banget, masya Allah, yakin. Ya, ada orang yang yakin. Nah, itu nggak bisa disamakan dengan orang yang kagak yakin. Yakin sama yakin. Dia, beliau bisa jalan seperti itu. Ya, melakukan itu, mengerjainkan itu, melaksanakan itu, kita nggak bisa. Kenapa nih? Dia yakin banget ya. Tapi yakinnya ini bukan seperti kita. Ya. Kalau kita paling ngomong doang, ngerjain nggak berani. Tapi dia berani lakukan. Nah, ini nggak sembarangan orang. Orang ini udah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan yang istimewa. Fa innama la tufhamu suratuhu. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak dipaham bentuknya, la yumkinu talabu, tidak mungkin mencarinya. Jadi harus dipaham dulu apa itu yakin. Kalau udah tahu itu yakin begitu, baru kita ya cari. Iya, kita mau cari ada yang hilang. Harus tahu apa yang hilang. Duit. Duit yang mana? Hilang dompet. Dompetnya gimana? Cari. Dompetnya cari dulu dompetnya gimana. Nanti kita bisa temu. Begitu pula yakin, biar tahu dulu. Setelah tahu baru kita cari ilmu yakin. Ya, orang yakin, masya Allah. Ada saya punya jamaah apa, udah yakin banget, udah hebat banget, yakinnya udah. Mengajinya, ibadahnya, masya Allah, luar biasa. Dan itu kelihatan itu. Yakinnya kelihatan, rajinnya kelihatan. Nah, seperti itu diantaranya. Fa'lam, maka ketahui olehmu, annal yakina, bahwasanya yakin itu lafzun mustarakun yutlikuhu fariqani limaknayaini mukhtalifaini. Bahwa yakin itu satu lafaz yang mustarak. Ya. Yang banyak maknanya. Yutlikuhu fariqani. Yang dikatakan oleh dua kelompok, ya. Lima maknanya ini bagi dua makna, mukhtalifah ini yang berbeda. Amman nazzaru wal mutakallimuna, adapun orang-orang yang para peneliti dan para mutakallimin, fayu'abbiruna bihi min adami syakki, maka mereka mengungkapkan dengannya yakin, ya, itu daripada tidak ragu. Yakin itu enggak ragu. Ya, ada begitu yang mengungkapin. Yakin itu enggak ragu. Izmailun nafsi ila tasdiki bisyai' lahu arba'u maqamatin. Karena cenderungnya diri kepada membenarkan dengan sesuatu itu mempunyai empat maqam. Ya. Jadi ini orang yang berpendapat, ya, yakin itu tidak ragu, udah nggak ada keraguan ya.
enggak ragu berarti yakin. Nah, cenderungnya diri kepada membenarkan. Jadi diri kita ini membenerin tentang sesuatu, itu ada empat makom. Jadi hati kita benerin sesuatu, itu ada empat makom tingkatannya. Ya, paham dari situ ya. Jadi membenerin hati kita yang atau yakin hati kita kepada sesuatu ada empat tingkatan. Kan ada kita bilang begini, ente yakin, yakin, ente yakin, ente yakin. Nah, itu ada empat tingkatan. Ente yakin, ente benar yakin, tapi yakin ente di bawah. Kalau beliau yakin, oh hebat yakinnya. Tapi kita semua ngaku yakin semua, yakin mana yakin. Tapi tingkatnya pada kenyataannya berbeda. Al-awalu, ada empat. Yang pertama, ayat tadi la tasdiku wa takzibu. Sama, ya, seimbang antara membenarkan dan mendustakan. Wa yu'abbaru anhu bisyakki, diungkapkan daripadanya ya sama nih, seimbang antara tasdik sama takzib ya, diungkapkan dengan syak, ragu. Itu namanya ragu. Iya. Satu sisi dia tasdik benerin, satu sisi dia dustakan. Namanya syak, ragu. Kama idza su'ilat an syakhsin mu'ayyanin Allah Ta'ala yu'aqibuhu amla wa huwa majhulul hali indaka. Kama sebagaimana idza su'ilta, apabila engkau ditanya an syakhsin, tentang seseorang mu'ayyanin, yang tertentu ya, tentang seseorang yang sudah dinyatakan Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala yu'aqibuhu, Allah Ta'ala akan menyiksa dia. Bahwasanya Allah Ta'ala akan menyiksa dia. Amla atau tidak. Wahwa, dan dia itu majhulul hali indaka, orang yang tidak diketahui keadaannya di sisi engkau. Iya. Orang itu, ya, jadi orang itu sama kita, kita enggak tahu bagaimana keadaan dia. Ya, jadi ketika ditanya ya, engkau ditanya tentang seseorang yang ditentukan bahwasannya Allah akan menyiksa dia atau tidak, kira-kira tuh orang akan diksesa enggak sama Allah. Saya mau bertanya sama bapak, itu orang kira-kira bakal diseksa enggak sama Allah. Dan kita enggak tahu keadaan orang itu, majhulul hali. Kita enggak tahu keadaan itu. Nah, ada orang nanya sama kita. Ya. Pak, saya mau nanya, apa? Itu orang kira-kira bakal disiksa apa kagak? Nah, kita enggak tahu tentang keadaan orang itu. Orang nanya aja. Fa inna nafsaka la tamilu ila al-ukmi fi bi ismatin wa la nafyin. Bal yastawi indaka imkanul amraini fayusama hadha syakkan. Fa inna nafsaka, maka sesungguhnya diri engkau, la tamilu, tidak cenderung ilal hukmi, kepada menetapkan, fi padanya, bi isbatin wala nafiin, dengan menetapkan dan juga tidak menafikan. Bal yastawi, bahkan sama indaka di sisi engkau, imkanul amrain, kemungkinan dari dua perkara itu. Kenapa? Karena kita enggak tahu keadaan orang itu. Orang datang-datang nanya aja, Pak, ada apa? Saya mau nanya, kira-kira tuh orang tuh yang mana? Tuh lagi jalan tuh. Kira-kira nanti yang mau Allah masuk surga pasti masuk neraka. Waduh, saya kagak tahu. Kenapa Bapak enggak tahu? Karena saya enggak tahu keadaan tuh orang takwa apa kagak. Nah, ini yang begini nih namanya fayusamma hadza syakkan. Ini namanya syak.
Jadi ada dua keadaan berarti coba. Ada ya apa kita di situ ya enggak tahu tentang dia ya, membenarkan atau mendustakan, itu namanya syak. Saya enggak tahu ya, saya enggak berani jawab. Nanti kalau saya bilang disiksa ya enggak taunya orang itu baik, saya bilang surga ya enggak taunya dia jahat. Saya enggak tahu. Nah, ini namanya kalau begini katanya, kata beliau Imam Ghazali, syakkan, syak. Wallahu a'lam bishawab.